Hai semua, so video kali ni aku nak kongsi percutian aku di Sabah. Selepas 2 tahun aku tak boleh balik raya sebab kes COVID melanda satu dunia. So tahun ni manager aku baik lah, dia bagi aku balik ke Malaysia. So sepanjang tak balik raya tu banyak lah aku plan nak pergi bercuti sana sini, tapi semua tak boleh kan. So takpelah, so sekarang Alhamdulillah COVID pun dah mula reda. Kita semua dah boleh keluar balik berjalan, bercuti. Tapi kena kekalkan lah penjarakan. Sebenarnya sampai KLIA 1 lah, tapi aku nak ke Sabah kan, so guna KLIA 2. Penerbangan aku menggunakan AirAsia, tapi itulah 3 kali kot penerbangan aku kena cancel. So tempat pertama yang aku pergi sampai adalah Water Bungalow. So welcome to Water Bungalow di Tawau, Sabah. Water Bungalow ni aku boleh cakap tempat dia memang cantik, serious best dengan suasana dia. Tapi satu benda lah, daripada jetty kau nak sampai ke sini 40 minit bye. 40 minit punya jauh dengan terombang-ambing atas kapal boat, semua dengan muntah, tak boleh cakap lagi, semua dengan kepala pinau terpening lalatnya. Tapi boleh lah. Kalau kau nak pergi sini, aku recommend kau stay satu hari cukup kot. Kalau kau nak chill sampai 2-3 hari, mau bosan juga, botak kepala kau nak fikir kau nak buat apa kat sini kan. Tempat ni cantik, tapi aku tak tinggal sini. Aku tak stay sini. Kat sini adalah diorang semua ni jual air kelapa. Kelapa diorang pun kelapa muda, so tak apa-apa nak manis sangat lah. Ada juga jual lobster, ketam, semua hasil tangkapan diorang semua, tapi kuat mahal lah dengan diorang. Compare kalau kau pergi pasar Filipina kan. So dekat sini, nanti tour guide kau akan bagi kau makan lunch, nasi putih, sayur kobis, ayam masak lemak, cili api. Bolehlah untuk lepaskan lapar kan. So dekat sini sambil kau makan, bolehlah layan view yang cantik. Orang berenang, snorkeling kat tepi tu, tengok-tengok anak-anak kecil jual air kelapa. Nak kata seronok, bukan seronok, kesian juga tengok diorang. Tapi belilah, RM5 tak silap satu biji air kelapa tu. So selepas dah habis makan lunch, tour guide kau akan bawa kau pergi ke snorkeling tak jauh daripada Water Bungalow. Best suasana dia, air dia hijau, jernih. Yang aku ni pula satu perangai, aku ingatkan air hijau ni rasa dia lain lah. Rasa sedap. Sekali kau pun masuk, kau snorkeling, air dia lebih masin daripada air laut. So ni aku punya tour guide, yang depan tu Tambi nama dia, yang belakang tu Along. So untuk snorkeling ke dalam, aku suruh Tambi masuk. Memang taklah aku nak menyelam, kang tak timbul-timbul karang. Lagipun tengok tumbuh karang dia, semua tumbuh karang yang dipelihara. Thank you.
Ni suasana waktu pagi di atas sea coral. Tenang, best. Tapi yang time aku datang ni musim hujan lah, so tak berapa panas sangat. Stay dekat sini. Kalau musim panas tu boleh tahan juga kot. Kita duduk atas laut dengan musim panas lagi, berlekit badan. Tapi suasana yang aku sampai sini best, tenang, hujan. Hujan pun tak lebat sangat, renyai-renyai. Okay, so macam kau tengok ni, ini dia punya timetable. Dia akan beritahu kau lah, masa kau sampai nanti dia akan bagi kau briefing. Check-in pukul berapa, check-out pukul berapa, breakfast pukul berapa, lunch pukul berapa, dinner pukul berapa. Tapi yang tak paling best, water and electric, diorang sekat. So ada masa yang sesuai untuk dia bagi tahulah pukul 6.30 petang sampai 7.30 pagi akan ada air dan elektrik. Sebelum tu, berpanaslah kau dalam bilik, dalam ketuhar lah. Kalau baru balik snorkeling tu, senang nak balik, baru balik snorkeling dengan badan berlekit, kau nak kena tunggu sampai 6.30 baru kau boleh pergi mandi, baru ada elektrik. Itu yang tak bestnya lah. So ni adalah jeti yang berada di Tawau, Sabah. Aku bergerak daripada Sea Coral naik boat untuk pergi ke jeti ni dalam tengah hari macam tu. So sebab flight aku ke Kota Kinabalu dalam pukul 4 petang. So ni video aku, yang penutup video aku. Aku akan letakkan gambar-gambar yang aku ambil lah sepanjang berada di Pulau Mabul ni. Untuk video aku di Kota Kinabalu, aku akan tunjuk kemudian. So, thanks guys. Layan video aku. Sayang disayang, hati ini masih senang.